Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang Alfian. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tombol lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Mimin ada informasi mengenai Una Lesti, Papa Billar dan Abang El. Wah, kira-kira siang ini lagi ngapain ya Abang El? Yuk simak videonya sampai habis ya. Di sini terlihat ada unggahan terbaru dari Una Lesti Kejora tepat di story-nya. Una Lesti Kejora mengunggah video Abang El yang lagi asyik nonton sambil menikmati salad buah dari pengantin baru nih. Bahkan Abang El sampai bilang terima kasih buat Tante Aal dan Om Torik. Dan memang ya, rumah Torik dan rumah Billar ini berdekatan. Jadi wajar aja kalau Alia Mas Said dan Torik Halilintar ini mengirimkan salat buah untuk Abang El, karena emang rumah mereka berdekatan ya pada sahabat. Alia Mas Said sampai video call sama Abang El. Cakep amat sih yang mau jadi abang. Nah, di sini Alia juga udah mengetahui bahwa Abang El ini bakal jadi kakak ya, bakal jadi abang. Cici makin kasep nih Abang El. Wah, selamat ya Abang El. Semoga the bayinya sehat selalu dan bundanya juga sehat sampai melahirkan dedek bayi nanti. Hari ini Abang El juga sekolah nih para sahabat. Abang El diantar sama Sus Asih. Alhamdulillah Sus udah baikan, udah sehat. Waktu itu sempat dirawat di rumah sakit ya untuk Sus Patih karena gak enak badan. Dan alhamdulillah Sus Patih udah kembali lagi untuk beraktivitas mengasuh Abang El. Abang El benar-benar bikin kita kagum ya. Hari ini sekolah dan kata-kata Abang El per kalimat sekarang udah bisa dipahami ya. Untuk Abang El juga pas mau pulang langsung dadah-dadah dong sama ontinya. See you tomorrow Abang El. Abang El ini attitude-nya bagus banget ya, padahal umurnya belum genap 3 tahun. Tapi Abang El ini udah menunjukkan bahwa Abang El ini punya attitude yang best banget. Kemudian pas mau pulang, Abang El bilang mobil Abang El berhenti loh. Dan bahasanya bahasa bayi banget, tapi udah bisa dimengerti gitu ya, meskipun ngomongnya masih bulepotan. Sampai ada yang nanya dia ngomong apa sih Min. Kalau nggak salah Fatih ngomong kalau mobil abang berhenti. Kalau lihat-lihat ya, kalau mobil abang nanti berhenti. Masya Allah, itu aja udah nilai plus banget ya Abang El. Semoga Abang El ini sehat selalu dan bentar lagi mau jadi abang, mau jadi kakak gitu ya. Banyak juga fansnya Abang El. Abang El ini artis tersosmed dan orangnya nggak sombong. Ini yang membuat kita bangga dengan Abang El. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya. Ada unggahan langsung dari Indo TV Trends mengenai Leslar. Tayang mengisi slot free time, dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leslar ternyata jadi program nomor 1 di RCTI loh. Wah, seneng banget ya. Dan ini adalah kabar baik di mana semua para fans Leslar lovers dan Lesti lovers serta Bi lovers kan di studio ya. Dan tayangan ini juga jadi nomor 1 guys.
performa dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leislar, tayang mengisi slot Prime Time dengan meliburkan SH dan Amka. Dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leislar meraih rating yang sangat luar biasa dan meraih performa 2,4 per 10,3. Ini raihan tersebut menjadikan program nomor 1 RCTI. Kemudian langsung dikomentarin sama Pak Ferry nih. Masya Allah, alhamdulillah. Berkat adanya anniversary Leislar, jadi tayangan nomor 1 ya. Dan untuk surprise-nya, Una Lisi Kejora juga keren banget. Dan ini tidak disangka-sangka ya, Lesti memerankan sosok Arsy di series Aku Mencintaimu Karena Allah. Sosok Arsy ini lagi tengah hamil. Dan Papa Bilar bilang semoga aja nih nanti bisa nular ya ke Lesti. Dan doa dari Papa Bilar, doa dari kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam pengumuman langsung dari Papa Bilar dan Una Lisi Kejora, kejutan atau surprise-nya adalah Lesti positif hamil dan Abang L positif jadi kakak ya para sahabat. Dan usia kehamilan Lesti sudah menginjak 12 minggu. Oke, lanjut, ini dia ada unggahan dari Indo TV Trends mengenai performa program TV untuk edisi Minggu tanggal 28 Juli 2024 untuk dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leislar berada di posisi ke-8. Sementara edisi Sabtu tanggal 27 Juli 2024 rating Aku Mencintaimu Karena Allah ini berada di posisi ke-6. Keren banget kan? Untuk Leislar dan tim, selamat ya untuk tayangan 4 tahun perjalanan cinta Leislar di anniversary Leislar tayang di RCTI. Sudah masuk 10 besar, tepatnya posisi ke-8. Oke, lanjut, ada kabar dari unggahan Leislar HDA_24. Ada video dari Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho pemain bola ya para sahabat. Dan ternyata Om Rizky Ridho ngefans banget sama Abang L. Katanya mau main ke rumah Abang ya. Wah, wah, wah. Sampai lucu banget nih Abang L bilang terima kasih Om Rizky Ridho. Pemain timnas aja ngefans sama Abang. Apalagi emak-emak ya guys ya. Yang dalam kandungan Una Azza udah ngefans tuh, udah pakai Azza bukan Aja lagi. Nah, ternyata Rizky Ridho di sini adalah pemain bola ya para sahabat. Kemudian siang hari ini cidukan Bunda Lesti, Papa Bilar dan Abang L yang lagi syuting. Nah, ketika kita baca skrip di skenario Aku Mencintaimu Karena Allah, ada nenek-nenek ya. Ternyata nenek ini bukan nenek Dahlia, melainkan ada nenek-nenek ketemu di jalan. Kemudian Abang L ngasih sesuatu. Kemudian nenek tersebut mengucapkan terima kasih dan mengelus rambut Abang L. Ini keren banget, satu keluarga syuting series. Kemudian attitude Abang L juga keren ya. Ini seolah-olah menunjukkan kepada Abang L bahwa kita itu harus berbagi. Ini suatu pelajaran yang positif ya menurut Mimin. Dan untuk syuting di scene ketika Abang L, Papa dan Bundanya lagi mengunjungi makam Pak Irwandi ya sepertinya. Dan setelah itu tamat deh, ujungnya happy ending. Nah, jangan lupa nonton ya untuk series Aku Mencintaimu Karena Allah tayang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada unggahan dari akun jagodangdut.com. Lesti Kejora umumkan hamil anak kedua jadi kado terindah untuk ulang tahun Rizky Billar. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar mengumumkan kabar bahagia. Lesti Kejora ternyata tengah mengandung calon anak keduanya.
Kabar bahagia ini diumumkan pertama kalinya dalam acara dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leslar yang tayang di RCTI semalam. Saat ini, kandungan Lesti memasuki trimester pertama dan usia kandungannya sudah memasuki 12 minggu. Atau biasa kita sebut 3 bulanan ya. Bahagia banget, semoga sehat dan calon baby L yang kedua nih sehat selalu. Dan ada informasi juga, setelah di acara anniversary Leslar yang keempat yang tayang di RCTI semalam, Leslar beserta tim LE semuanya pada mampir dulu untuk acara makan mungkin ya, karena emang udah malam banget. Mampir dulu sebentar nih di rumah makan. Wah, bahagia banget tuh. Bisa ketemu Leslar ya. Mungkin penjaga rumah makan ini sampai bertanya-tanya, ini bener nih Leslar gitu ya. Seandainya kita pemilik rumah makan tersebut guys, mungkin kitanya juga wah pengen foto bareng nih sama Leslar. Alhamdulillah acara semalam berjalan dengan lancar, tak kurang satu apapun, dan alhamdulillah jadi tayangan pertama ya. Mampir di sini bentar ya teman-teman. Dan ternyata banyak juga nih para sahabat yang bilang kalau tayangan Leslar jadi tayangan nomor satu itu banyak yang tantrum ternyata untuk fans sebelah atau warganet ya. Biarkanlah yang iri, mas silahkan iri ya. Yang penting pencapaian Leslar itu dengan karya. Dan semalam juga ada Cimer ya, tapi kok tumben Cimer gak story-in? Mungkin Cimer males ya story-in Leslar, banyak yang ngamuk-ngamuk, banyak yang tantrum. Mungkin lebih baik jangan di story-in ya, soalnya serba salah jadi Cimer. Mau story, ada yang julid. Untung aja nggak di story-in, soalnya banyak banget para netizen yang tantrum kalau Cimer kasih vitamin. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.